kerajaan menafikan sebarang pengetahuan berhubung lokasi penyiasat kontroversi P. Balasubramaniam yang menghilangkan diri sejurus mendedahkan akuan bersumpah terhadap Perdana Menteri Najib Abdul Razak. Jabatan Perdana Menteri berkata tiada tindakan diambil terhadap penyiasat itu kerana pihak berkuasa gagal mengesan kedudukan Balasubramaniam. JPM berkata demikian dalam satu jawapan bertulis kepada Ahli Parlimen Batu Tan Chuak. Pakatan Rakyat bagaimanapun menyanggah alasan ini. Bercakap kepada media di Parlimen semalam, Tan Chuak berkata alasan kerajaan ini bercanggah dengan pengakuan terbaru Balasubramaniam. Kementerian Luar Negeri dalam, we can say, all in the know. First, dari dapatkan pasport, beliau dan keluarga dalam satu hari dapatkan pasport. Dan kita tahu disusun oleh polis dan beliau telah membuat adalah seorang yang controversial. Kenapa immigration boleh isukan pasport kepada satu keluarga, from their children to his wife, immediately satu hari dapat pasport dan disusun keluar. Dan Bala juga mendakwa bila sampai ke Bangkok pada 7 hari bulan Julai, dia dapat call dari kedutaan Malaysia untuk susunkan siasatan oleh pegawai polis yang didatangi oleh ASP Muyandi. Dan Muyandi telah interview dia 6 jam. Dan ini semua di bawah kawasan pengawasan pegawai dari kedutaan Malaysia di Bangkok. Kemudian pada 22 hari bulan Julai, Bala dan keluarganya, mereka juga dakwa, keluar dari Bangkok ke New Delhi. Selepas itu ke Kathmandu. Dan semua kegiatan ini diketahui oleh kedutaan Malaysia di negara-negara yang yang disebut itu. P. Balasubramaniam melarikan diri keluar negara pada Julai 2008 selepas mengemukakan akuan bersumpah mengaitkan Perdana Menteri Najib Abdul Razak kepada wanita Mongolia Altantuya Sharibo. Sekian lama menghilangkan diri, bekas anggota cawangan khas ini menggemparkan negara dengan pengakuan bahawa kerajaan telah mengatur perjalanannya ke Bangkok, Kathmandu dan akhir sekali ke New Delhi. Kerajaan dikatakan mengemukakan pasport kepada Balasubramaniam dan keluarga dalam masa sesingkat 24 jam. Penyiasat upahan Abdul Razak Baginda ini juga mendakwa telah ditemubual oleh polis di kedutaan Malaysia semasa berada di Bangkok. Kenapa AG beri jawapan tidak tahu kedudukan Bala selepas Bangkok? Sama ada AG atau Menteri Dalam Negeri tidak up to date dalam ini, atau tidak ada koordinasi di antara Menteri Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Dalam Negeri. Ini satu perkara yang sangat serius, especially bila Bala dakwa pegawai polis ASP Suresh yang menyusunkan ini, dan ada seorang ahli perniagaan karpet yang mendakwa ada hubungan kait dengan isteri Perdana Menteri. Semua ini adalah dakwaan serius. Saya tidak kata betul atau tidak, kita percaya atau tak percaya, tapi sekurang-kurangnya allegation yang sangat serius ini harus disiasat.